Karim Benzema dinobatkan sebagai pemenang anugerah Ballon d'Or buat kali pertama dalam satu majlis di Teater du Châtelet, Paris awal pagi tadi. Kapten Real Madrid itu merupakan calon pilihan untuk memenangi anugerah utama berkenaan selepas membantu pasukan gergasi Spanyol itu menjuarai La Liga dan Liga Juara-Juara Eropah, UCL, musim lalu. Menjelang Piala Dunia Qatar bulan depan, perubahan format menyaksikan anugerah Ballon d'Or kali ini dinilai berdasarkan prestasi semusim berbanding secara kalendar setahun seperti sebelum ini. Pemain kebangsaan Perancis, Benzema, sedari awal dijangka akan menjadi calon pilihan untuk memenangi edisi kali ini selepas dia meledakkan 44 gol daripada 46 perlawanan dan menjulang trofi Eropah buat kali kelima sepanjang kariernya musim lalu. Walaupun rekod jaringannya itu diatasi Robert Lewandowski 50, bekas pemain Bayern Munich yang kini bersama Barcelona, 10 daripada gol yang dijaringkan Benzema dihasilkan dalam pusingan kala mati UCL, sekaligus menyamai rekod terbanyak semusim yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Ditambah dengan 15 bantuan jaringan, Benzema telah terlibat dengan 59 gol sepanjang musim lalu dan hanya Kylian Mbappe mempunyai rekod lebih baik dengan 60 penglibatan, 39 gol dan 21 bantuan jaringan. Benzema telah dicalonkan dalam anugerah Ballon d'Or dalam 10 edisi terdahulu, tetapi hanya dapat menembusi kelompok 10 terbaik buat kali pertama tahun lalu, di mana dia menamatkan saingan di tempat keempat sewaktu Lionel Messi, yang tidak dicalonkan musim ini, meraih anugerah ketujuhnya. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.